Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau review. Ini ayam kate dengan ayam serama saya. Kebetulan untuk si kate ini betinanya dimakan biawak dan jantannya serama ini dikena penyakit ya, penyakitnya lumpuh. Jadi dia posisinya nggak bisa berdiri, tiap berdiri muter terus kayak yang telok sih teman. Beda lagi sih, kayak lumpuh lah, lebih ke lumpuh. Ini kalau untuk yang kate termasuknya ayam ceper, kate ceper atau kate mini. Untuk betinanya kecil banget. Dan untuk sebetulnya ini pas waktu beli ini ayam bulbi ya, bulu biang, bulu betina. Cuman setelah dipiara di sini kurang lebih selama 9 bulan, ini malah keluar bulu jagonya tuh. Nah kayak gitu. Jadi keluar warna jalak, cuman gak full dia. Jadi nanggung loh. Kalau misalnya bersih aja, hitam semua nih, keren. Gagal mutasi lah, bisa dibilang gagal mutasi bulunya. Ayamnya sih keren banget ya. Dari mulai jenggernya, paruhnya, matanya, kaki, kuku, sampai taji, ini perfect. Cuman sedikit aja itu agak apa, agak nyender sedikit sih tombelnya tuh, agak ke pinggir. Ayamnya sih sehat. Dan untuk kongkorongoknya juga, apa, kokoknya juga oke. Dia tuh mirip-mirip kayak ayam bekisar. Nanti ya kita dengerin bareng-bareng ya. Nah kalau untuk si betina serama ini, ini kurang lebih saya piara sekitar 6 bulanan. Sudah dua kali produksi di sini, cuman alhamdulillah kedua-duanya anaknya nggak ada yang jadi nih, dan malah jantannya yang meninggoy. Gitu. Untuk grade si ayam seramanya ini grade A, cuman minusnya itu di bagian ekor, itu agak miring ya kelihatan. Untuk yang jantannya juga waktu itu yang grade A juga sama. Warnanya kuning juga sama. Ini proses penjodohannya udah sekitar 1 ke 2 bulan ya, 1 bulan lebih ke 2 bulan kurang. Cuman sampai sejauh ini sih belum ada bertelur sih, belum ada tanda-tanda kawin. Ini jantannya memang kurang macak atau gimana ya, saya juga kurang paham sih. Coba kokok, biasanya dia rajin banget kokok loh. Nah untuk seramanya ini waktu itu pernah kena penyakit jamur, dan sekarang di bagian jenggernya itu masih ada tuh, atau bagian tombelnya. Saya udah apa namanya, udah males sih pas si jantannya meninggoy itu, saya udah males aja gitu miaranya. Cuman alhamdulillahnya waktu itu saya kan nitipin ayam kate yang 3 ekor sama ayam ketawa itu ya, yang pernah saya buat videonya. Saya piara juga di atas di lantai 2, dan akhirnya ya jadi saya mau gak mau saya piara deh, saya kasih makan gitu, saya rawat. Dan tumbuhlah, yang tadinya males sekarang jadi sayang lagi gitu. Oke, kita dengerin aja ya sekarang kokoknya.